tuổi trẻ của U19 Việt Nam đã sẵn sàng, như chúng tôi nói thì đã cũng đã sẵn sàng chẳng hạn. Và đang rất là háo hức để mà thể hiện được cái những gì đã. Komentar mengejutkan pelatih Vietnam U19, Hien Vinh Hoa. Tidak menyangka timnas Indonesia membantai Filipina 6-0 di Piala AFF U19 2024. Dalam sebuah pertandingan yang penuh kejutan di Piala AFF U19 2024, timnas Indonesia U19 yang dilatih oleh Indra Jafri menunjukkan dominasinya dengan menghancurkan Filipina U19. Dengan skor telak 6-0. Pertandingan ini meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pihak, termasuk pelatih Vietnam U19, Hien Vinh Hoa. Hien Vinh Hoa, yang dikenal sebagai sosok pelatih berpengalaman di kancah sepak bola Asia Tenggara, mengaku sangat terkejut dengan hasil akhir pertandingan tersebut. "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa timnas Indonesia bisa bermain dengan begitu dominan dan mengalahkan Filipina dengan skor 6-0. Ungkap Hien Vinh Hoa dalam sebuah wawancara pasca pertandingan. Menurutnya, hasil ini mencerminkan kualitas dan persiapan matang yang dilakukan oleh Indra Jafri dan timnya. Indra Jafri telah membuktikan bahwa dia adalah salah satu pelatih terbaik di kawasan ini. Cara mereka bermain menunjukkan strategi yang tepat dan eksekusi yang sempurna di lapangan, tambahnya. Kemenangan telak ini juga mengirimkan pesan kuat kepada tim-tim lainnya di kompetisi ini, bahwa timnas Indonesia adalah salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar juara. Kita semua harus memperhatikan tim ini dengan lebih serius. Mereka memiliki pemain-pemain muda yang berbakat dan semangat juang yang tinggi," kata Hien Vinh Hoa. Joseph Ferre, pelatih Filipina U19, juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas hasil pertandingan tersebut. Meski demikian, dia mengakui keunggulan timnas Indonesia dan berjanji untuk melakukan evaluasi serta perbaikan bagi timnya. "Ini adalah pelajaran berharga bagi kami. Kami akan bekerja lebih keras untuk bangkit dan memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya," ujar Joseph Ferre. Pertandingan ini tentu saja menjadi sorotan utama dalam Piala AFF U19 2024 dan menciptakan antusiasme tinggi di kalangan pecinta sepak bola di Indonesia. Dengan performa yang mengesankan seperti ini, timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Indra Jafri tampaknya siap melangkah jauh dan meraih kesuksesan di turnamen ini. Pelatih Vietnam dibuat kagum dengan wujud stadion di Indonesia untuk venue Piala AFF U19. Timnas Vietnam akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2024. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Vietnam ditantang oleh Myanmar, tim yang bisa saja menjadi ancaman bagi mereka. Menatap ajang Piala AFF U19 2024, timnas Vietnam dalam posisi yang kurang nyaman. Permasalahannya, dalam beberapa tahun belakangan ini, performa timnas Vietnam di semua level sedang dalam titik terendah. Hasil minor yang paling akhir terjadi di ajang Piala AFF U16 2024. Perkasa di fase grup, Vietnam justru dihajar Indonesia dengan kekalahan telak 0-5. Hal ini pula yang mengkhawatirkan mereka dengan skuad yang akan bertanding sore nanti. Dari tahun 2002 hingga 2016 melalui 14 turnamen, Vietnam U19 hanya sekali gagal mencapai satu dari dua pertandingan gelar terakhir. Namun dalam 3 tahun berturut-turut 2017, 2018, 2019, Vietnam U19 tersingkir di babak penyisihan grup, tulis Soha.vn, Rabu, 17 Juli 2024. Kekhawatiran ini disampaikan oleh media Vietnam terkait performa timnas Vietnam U19 selama ini. Demikian pula dengan ajang Piala AFF U19 2022, hasil minor pun mereka raih. Saat itu mereka hanya mampu meraih tempat ketiga setelah mengalahkan Thailand di perebutan peringkat ketiga. Hasil-hasil masa lalu ini yang dianggap akan membebani Vietnam.
Rangkaian hasil minor belakangan ini menjadi PR besar pelatih dan pemain untuk menghapusnya dengan pencapaian maksimal. Parahnya, dalam ajang kali ini Vietnam harus satu grup dengan Australia, salah satu kandidat juara di ajang kali ini. Diakui atau tidak, Australia menjadi ancaman baru bagi negara-negara ASEAN, termasuk Vietnam di dalamnya. Berkaca pada situasi ini, satu-satunya jalan bagi Vietnam adalah menyapu bersih dua laga yang ada. Target mereka adalah Myanmar dan Laos. Sebab dengan dua kemenangan ini, paling tidak Vietnam akan lolos ke babak semifinal. Seandainya harus kalah dari Australia. Dua kemenangan yang diraih memungkinkan mereka memperebutkan posisi runner-up terbaik. Sehingga mau tidak mau, Vietnam harus meraih kemenangan di laga perdana hadapi Myanmar sore nanti. Myanmar sendiri pun punya potensi sulitkan Vietnam di laga sore nanti.